Sekarang gunung kedua dimulai mendaki dari anak dara dulu. Kita tektokan sih, makanya kita subuh sekarang baru mulai trekking, baru mau. Karena bukit pendek juga sih. Bismillah, semoga lancar. Lumayan dingin ya, sekarang kita kena 17 derajat nih di bawah. Di atas mungkin kalau agak siang terpanas. Jadi kalau udah trekking juga badan bakal panas kan. Jadi gak perlu di jaket dulu. Kita menghangat dengan sebat dulu. Yes. Memasuki jalur tanjakan cinta, kami diantar sama Pak Asni nih. Beliau adalah salah satu sesepuh yang turut menjaga kawasan Gunung Anak Dara. Tapi Pak Asni hanya mengantar sampai batas loket aja. Selebihnya jalurnya terlihat sangat jelas dan tidak bercabang kok. Pas satu, yay! Ini, aduh, sorry. Ini sunrise-nya udah mulai kebuka ya. Sekarang juga baru ke pas satu nih. Sekarang menuju pas dua. Tadi berapa lama dari bawah ke pos satu? Satu jam ya. Terus kita dari pos loket jam 4:09. Jam 4:09. Terus sekarang kita udah jam 5. Terus tadi aku udah muntah 2 kali dong. Itu puncaknya. Ini sunrise-nya. Tadi kita sempat ngobrol sama bapak yang di loket itu, Pak Asni ya, yang jaga di sini kan, di anak dara kan ya, mantan porter Rinjani karena memang udah sepuh banget. Nah, ini rotan yang ada di sini dibikin sama Pak Asni ya, untuk memudahkan akses kita. Nah, warnanya sama atas lagi banget. Di sini juga terdapat banyak sunrise-nya, indah banget, yes. Pos satu yang tadi juga merupakan batas vegetasi dari Gunung Anak Dara ini. Ini gimana sih ngeplong tuh gak bisa? Iya, sok. Oke. Gimana ngeplong? Udah 5 menit. Buatin. Belum ngeplong kan? Ngeplongnya itu kalau udah ngeplong di pos satu. Pos duanya ada di area terbuka. Ya. Gitu ya. Goblok direkam. Iya. Aku enggak tahu tuh mau ngomong kayak gimana soalnya. Jadi guys, kayak gitu nih. Kelihatan kecil, guys. Masa sih? Kok bisa ya? Kita naik ke sana. Bisa dong. Itu pergasingan, guys. Bisa, kita mau ke sana. Oh, badak ya. Kok bisa badak ya, guys? Oh, badak ya. Lagi gitu. Ada tali menali lagi. Ini Pak Asmi masih kelakuan Pak Asmi ini yang bikin tali. Kelakuan atau namanya bukan kelakuan. Apa itu? Ini kebaikan Pak Asmi, inisiatif Pak Asmi. Bikin tali buat membantu pendaki yang naik, bukan kelakuan. Kamu kelakuan mah. Jadi ini adalah ulah dari kebaikan Pak Asmi. Bukan ulah. Salah, woi. Salah. Ulah tuh kayak keburukan sih, itu mah ulahnya ada-ada aja. Tapi kan sama aja ulah tuh kelakuan, perbuatan. Perbuatan aja udah bukan ulah. Ini perbuatan dari Pak Asni atas kebaikannya, dia membuat tali untuk mengaman pendaki ke. Itu manggul, manggung. Ya, itulah sudah diwakilkan sama Adi Sumarja. Nah, tali ketiga. Dari kebaikan Pak Asmi, gitu.
ini kali buatan Pak Asmi. Ya gitu aja. Kamu ribet ya anjir. Apa? Kok kesel? Kok kesel anda? Kamu, aduh, ini diksinya coba dilatih. Kamu berlatih sama ini, ya Bang Pirsa. Saya sama Pirsa tuh pepolo-polo. Oh, cik, si paling Pirsa. Udah ada calon lagi, bro. Terlihat biasa saja, padahal ini treknya agak terjal loh dengan kemiringan yang hampir 45 derajat, tapi aksesnya aman banget kok kalau gak licin dan tetap perhatikan pijakannya ya. Wow. Aduh. Keren. Ini kelihatan di kamera kayak gini aja. Padahal saya lebih indah daripada yang ada di kamera. Cuy. Kadang kamera tuh teknologinya menipu. Yang gak bagus jadi terlihat bagus. Yang jelek jadi terlihat bagus. Yang gak bagus jadi terlihat bagus. Ya sama aja dong, tetapi kayak gitu juga. Kamera tuh kayak sudut pandang kamera manusia. Gimana? Kadang manusia suka berpendapat salah tanpa melihat isi hati manusianya. Kami lagi puisi, ajik datang-datang ngomong ajik deh, di video lur. Capek khusus serian. Tata, stop tonai dulu. Udah aman. Udah jangan lagi. Kok bisa? Jadi Tata tuh teman kita yang akan nanti mengantar kita ke Tambora, orang Bima yang sangat-sangat baik sekali. Salah satu orang Bima yang sangat-sangat baik. Tadi Tata pas naik muntah karena 5 tahun udah enggak naik gunung. Udah muntah sekarang modoh. Jadi nikmat banget tuh. Nanti di atas makan isi lagi. Entahlah pokoknya. Tata atas, pokoknya keluar Tata ya. Iya atas bawah. Bagusnya sih bareng ya sebenarnya. Jadi sinkron. Modoh sambil modoh muntah itu gimana? Jadi kayak yang lagi scream. Wah! Nanjak. Semanjak. Kita kejar yang di atas. Udah ngetahan bin lari nih. Anjing. Tak duluan atuh. Ini ada tali pegangan dari rotan lagi. Buatan Pak Asni. Nah, itu yang bagus. Rasanya ulah. Ini ulah Pak Asni. Siapa tuh lo orang? Hah? Kayak lagi keren ngobrol ke Pak Asni, jangan ngobrol ke siapa tuh. Cinta Mbak Mira, ini gimana kalau Mbak Mira jalan, talinya saya cabut di sini. Atau nggak jengkang lagi dipegangin. Goblok. Tidak. Saya sebenarnya tidak sih, tapi ya setuju aja kalau dia bisa diam. Gimana kalau kita bisa diam? Jadi abang memilih aku untuk terjatuh daripada aku gak bisa diam. Enggak, sebenarnya karena gak ada lakban. Kalau ada lakban saya ikat mulut kamu gak diam. Sasaan yang bacotmu dari tadi situ deh. Kamu yang salah ngomong wae. Oh. Ulah. Perbuatan pelecehan, enak kan? Ulah, tingkah ulah. Kan ini perbuatan kebaikan Pak Asni. Iya, kamu kurang lengkap. Ini buatan Pak Asni loh. Buat para pendaki yang mau naik, jadi lebih safety. Kan bisa kayak gitu. Iya, oke siap. Namanya juga masih belajar, dimarahin mulu deh. Ini talinya dimulai dari sini. Gimana kalau biar Tata seru, talinya kita buka jadi Tata bisa merangkak. Galak, jahat lur. Dadah, yuk, dikit-dikit. Orang lihat video simple dari iPhone juga sekarang maka mudah. Bagus. Oh, nanti ada fitur-fitur lainnya yang lebih sinematik gitu. Nah ini, yang kelihatan putih ini sebenarnya lautan. Dan ini yang lewat tadi Sumarja. Abang, jangan ngalangin atuh kalau mau istirahat yang di jalur.
Ya Allah, seorang tidak adalah angka. Yang menentukan dia pemikiran adalah langkah. Yang menentukan dirinya sama adalah langkah. Langkah adalah hal berarti bagi seorang hal. Kalau nggak melangkah, nggak akan naik kan? Iya, ini kan melangkah. Buruh. Oh ya teman-teman, perlu kalian tahu nih, spesialnya gunung-gunung di Sembalun ini baik sunrise ataupun sunsetnya begitu memanjakan mata loh. Didukung dengan kondisi cuaca yang cerah tentunya dan rekan perjalanan yang menyenangkan. Kita mau ke ujung sana. Masih jauh. Pelan-pelan aja. Slowly, slowly. Nah, kita udah nyampe di pos 2-nya Gunung Anak Dara. Ini tuh kayak gerbang masuk justru. Nah, gerbang masuk menuju sana. Jalur semangat. Pas dua, yay! Jauh, hujannya jauh ya Allah. Good. Tanjakan cintanya Gunung Anak Dara, gunung kedua dari Seven Summit Sembalun yang kita daki, dan itu Mira Uncal Lake Cicing dan Ajangan. Apanya? Ngambil deh video, posting Tara, liar. Buat dulu karena mataharinya sudah terik, jadi buat foto produk nggak memungkinkan. Jadi paling yang memungkinkan adalah kita akan ambil footage video sama footage dari drone, ya kan? Sebat dulu. Masih jauh, kelihatannya mah deket, tapi padahal lumayan itu sejam dua jaman lagi. Udah sampai ya? Enggak. Oke, sebat dulu. Sebat dulu aja. Sebenarnya bisa disusul sama saya. Anjay. Cuman karena ini lebar mulut, ini kalau segini tuh 1500 ini. Balur. Lanjutkan. Cerita. Kita sebat dulu aja. Santai-santai. Aduh, muntah tadi. Tata udah muntah. Terus modol. Saya tersaingi, ta. Biasanya Gunung Baru saya yang modol, ta. Ta udah berapa lama enggak mendaki, ta? Udah hampir 6 bulanan lah. 6 bulan enggak mendaki, jadi muntah dia. Kebanyakan main air laut nih gini. Udah muntah modol. Biasanya saya yang modol. Sekarang diwakilin Tata, Tata yang modol. Aman tapi, ta? Aman. Mantap. Tadi selain Tata yang muntah, Mira juga muntah. Masuk angin tapi gak keluar makanan, gak keluar lain, cuman busa-busa dari lambung itu. Sekarang saya yang pingin modal, guys. Dimana ini gak ada tempat tertutup. Bayangan Gunung Anak Dara ada di bawah Gunung Rinjani. Good. Nah, sekarang udah siang, matahari udah naik, dan langitnya juga lagi cerah banget ya. Makanya seluruh
gunung-gunung yang ada di sekeliling ini kelihatan, termasuk Gunung Tambora di depan aku. Apalagi belakang aku, the biggest one, Gunung Rinjani, jelas banget. Pokoknya keren, tapi gak kerennya di sini cuman banyak sampah. Dan ternyata camping groundnya anak dara itu memang berada di puncaknya ya, tepat banget di sebelah tugu. Jadi tugu ini ada di tengah, kalau sunrise dari sana, dari depan aku, belakangnya langsung nyorot ke Gunung Rinjani. Jadi ketika foto di sini, view-nya langsung ke Gunung Rinjani. Luas banget sih, tapi kalau misalkan panas kayak gini tuh kalian gak ada tempat buat berteduh lagi. Jadi disarankan kalau memang mau camping di anak dara, kalian bisa up naik pada sore hari dan turun pada pagi atau siang hari. Sama sekali gak ada pohon ya, cuman banyak semak-semak aja. Dan disarankan teman-teman yang mau pada buang air besar, ngegali dulu ya, bawa skop. Jadi biar nyaman lah gitu. Para pendaki yang lain juga gak akan nginjek-nginjek tai ketika nyari footage foto. Di belakang aku ini Gunung Nanggi, terus sebelah kirinya lagi ada Sempana dan Rinjani. Terus itu ujungnya Semeru. Wah, pokoknya luar biasa sih di sini pemandangannya. Cuman sayangnya karena camping groundnya di tepat di puncaknya banget, jadi banyak sampah. Kurangnya kesadaran para pendaki untuk membawa turun sampahnya kembali. Yang turut mau membersihkan, membawa turun sampah-sampah ini. Dan jangan lupa diberikan terus himbauannya kepada para pendaki untuk membawa turun kembali sampahnya, oke? Karena ini first vlog aku ya, aku masih kepanasan. Nah, ini panas banget di sini. Aku punya asisten, dia bersedia untuk ngerekordin aku, fotoin aku, ngerekamin aku, mayungin aku. Banyak pintas ya. Bisa ditiru seperti Adi Sumarja ini, beliau pup dan tainya sangat bau sekali tercium sampai sini dengan pemandangan yang luar biasa indah. Tapi jangan lupa ya, digali terus dikubur lagi, oke? It's only our bivouac. Yang lainnya udah pada turun semua karena kesiangan dan panas banget. Karena di sini panas banget, tapi anginnya sepoi-sepoi gitu, anginnya agak dingin. Jadi pada nyaman, tidur dulu, istirahat dulu sebelum makan siang. Ayo aku juga mau ikutan tidur. Pulang? Enak, lega. Si kita kalau bujurkan calon ada mana? Ini kita lagi rebahan. Aku angkat kaki kayak gini kan. Tahu-tahu ada ulat bulu dong. Banyak di sini bulunya ini. Ayo mau aja di sini si Mira. Terbukti flagship ini sangatlah bagus ya teman-teman. Coba dulu deh. Tata. Pendek. Wow. Thank you. Memiliki magnet yang sangat kuat. Ya. Nice. Ini kalau kayak modal nih, Bang.
Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Ayo siapa? Eling. Jadi tersangka apa? Ada yang ketut bau. Bukan saya, tapi saya demi Allah bukan saya. Saya udah modal 2 kali di selatan sekali, di utara sekali. Tapi kan biasa yang kentut bau di situ. Iya, tapi kamu juga bau kentutnya. Kamu bilangnya mau ee. Iya, tapi bukan aing, anjing. Aing enggak kentut. Tergantung pencernaannya emasnya kan. Kalau setelan ininya boros, bibirnya boros kan? Duburnya bolong. Jadi ya wajar aja. Salah orang Bima. Ditatang. Oh dia yang kentut bau tai tadi. Oh, jadi fitnahnya ke kamu gitu ya? Bukan. Ting bangun. Cicing bangun nanyi. Cicing bau tai. Manggun cicing bau tai, manggun. Manggun duluan tadi, ayo. Ayo, yang mulai permainan ini kan manggun. Kalau yang tadi mulai kayak kentutnya kayak bangke, tikus, itu saya. Cekainge. Kan udah kai kacin, cekainge. Kita manggun. Enggak kan biasa aja jadi. Tadi marah beneran berarti di fitnah bau kentut ya. Tadi Anda diam-diam. Tapi kamu tadi tidak bilang ya, kamu kentut saya ketuduh ya. Iya. Kenapa kayak gitu? Dendam. Cuma ngetes saja. Aji dendam. Tuduhnya ke saya karena saya modal 2 kali. Good. Natalie dari Wae. Natalie dari Wae. Di baju biru. Gun. Udus gembel lain gun riang karena kentutnya udus gembel kayak kawah. Ayo sama mau kawah sama kentut batur jadi korban lur. Asyik dia bau hitut dan sepatu tengah nahan anjing aing bung pakai sepatu eta ge orang nyobaan kayak kenanggi? Enggak bukan kenanggi, pergasingan. Ajik teh kenalan teh ada aya nu keun si Dati Free. Saan biar dari mentor pokoknya jadi dimasukin ke bawah sepatunya. Biar bau dulu. Bau kakinya sendiri jadi monumental. Ya, kabur-kabur yuk. Yang penting pergasingan ya lah. Oke, katanya besok, enggak nanti malam kita lanjut pergasingan dulu karena biar. Nanti malam? Iya nanti malam, aku bilang. Dini hari. Bukan besok, dini hari. Iya kan tadi diralat sama aku udah dini hari. Oke, check outfit sama Nusa 2022. Kita lanjut ini pergasingan ini karena masih ada 5 gunung lagi. Ke Bolomoyo terus. Bolomoyo, abis Bolomoyo acaranya bebas, mau ke Inaray juga bisa. Ada club beach gak? Ada beach club gak? Ada di sana beach club. Tapi menurut saya tak itu nggak baik kayak gitu, nggak fair. Kita harus capek dulu tak. Ada yang salah. Ayo diprok kita. Karena semuanya udah kebalik, saya juga ngobrolnya mau begini aja nih biar kelihatan jelas ya. Jadi nanti kita eksplor Bima. Pulau Kelapa dulu ya. Terus nanti ke Moyo, Satona, baru ke Tambora ya. Terus bagaimana menurut Anda? Saya kurang jelas. Tadi gak nyimak. Kurang jelas. Mabok, manggung. Jauh dari rumah jadi udah gede, sengklek semuanya. Masya Allah. Gak ada obat. Aduh Tuhan. Dah.
ngebaso dulu. Iya, ngebaso yuk. Jadi Pak Gugus kan. Sekarang udah di bawah di jam 5, tapi masih terang banget ya. Cinta itu. Benar jemaah tunarungu. Oke, sekarang kita udah ada di bawah nih. Kita turun jam 5 karena lama banget di puncaknya, sampai tidur 3 kali nih sambil kerja kan, sambil foto produk. Si galak, jadi cowok tuh tukang pukul ringan tangan, panjang tangan mangga papa. Ini naik kelana bukan ringan tangan. Sekalian promosi. Ya, ngebahas. Ayo kita lanjut ngebahas sekarang, kita cari makan ini terus back to homestay. Oh iya. Konten dulu sana. Makasih banyak Pak ya. Sehat-sehat Pak. Dadah. Siap-siap. Terima kasih Pak. Nah, kalian bakal ngelewatin rimbunnya pohon bambu yang khas seperti ini. Unik banget ya, pohon bambunya blok-blokan gitu. Aku record di akhir nih, pas pulang, karena pas datang masih gelap banget tadi. Kita kan tektokan, jadi kita berangkat subuh. Pokoknya jadi patokan aja kalau bambu ini adalah pertanda kalian hampir sampai ya. Selebihnya jangan lupa pakai GPS, gunakan penduduk setempat. Gak kerasa berakhir sudah perjalanan kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Bye-bye.